There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu, amin, amin ya robbal alamin. Share kegiatan aku di sore hari. Jadi ini tuh sekitar jam 5 sore. Dan di video kali ini aku mau share ya teman-teman, gimana caranya biar kita itu bisa semangat bersih-bersih rumah tanpa drama. Jadi aku ada beberapa tips. Yang pertama, untuk memelihara kebersihan rumah tanpa drama atau kerumitan menjadi tantangan tersendiri ya teman-teman, karena untuk bersih-bersih rumah praktis dan efektif itu dapat membantu menciptakan lingkungan rumah yang rapi dan terorganisir tanpa harus terjebak drama malas atau keribetan lainnya. Rumah seringkali menunjukkan mood penghuninya, seperti ketika sedang stres atau depresi, keadaan rumah bisa jadi sangat berantakan. Atau saat dalam situasi stres, keinginan untuk bersih-bersih rumah juga berkurang karena tidak memiliki motivasi atau energi untuk melakukannya. Padahal kondisi rumah yang dibiarkan berantakan begitu saja justru memicu efek stres yang sama buruknya. Nah, aku ada 5 tips semangat membersihkan rumah tanpa drama ya. Yang pertama, itu jangan malas dan menunda pekerjaan rumah. Mengerjakan tugas-tugas kecil yang dapat diselesaikan segera lebih baik daripada menumpuk pekerjaan rumah. Dengan cara ini, tidak hanya dapat mencegah rumah berantakan, tetapi meringankan pekerjaan rumah yang akan datang. Misalnya nih teman-teman, mencuci piring setelah makan dan mencegah kotoran menumpuk di lantai dengan menyapu dan mengepel rumah setiap hari. Hindari menunda pekerjaan rumah, menunda beres-beres rumah dari hal-hal kecil justru akan membuat lebih malas beres-beres rumah. Tips yang kedua, membuat target saat membersihkan rumah. Kalian akan membersihkan rumah dengan lebih efisien jika menetapkan target setiap hari. Tidak perlu terlalu banyak beres-beres seisi rumah dalam sehari. Jika hal itu justru membuat terlalu stres, sebaiknya selalu tentukan area mana dulu nih yang harus dibersihkan di hari itu dan hari berikutnya. Jadi kita jadwalkan aja nih teman-teman. Misalkan tiap hari Rabu itu ngelap-ngelap meja tamu atau meja TV, terus tiap hari Minggu kita ngepel. Nah, dijadwalkan kayak gitu aja. Dan tips yang ketiga, tidak harus sempurna. Dalam situasi stres, menyicil pekerjaan rumah adalah hal yang bagus. Jangan pernah mengharapkan hasil yang sempurna, karena hal ini malah menyebabkan stres yang lebih besar, terutama jika hasil pekerjaan tidak memenuhi harapan. Saat stres, nikmati proses membersihkan rumah dan maafkan diri jika hasilnya tidak sebersih yang diharapkan. Sangat penting melakukan upaya terbaik untuk membersihkan rumah pada hari yang sama. Kadang-kadang, area rumah tidak dapat dibersihkan dalam satu hari karena kita juga butuh istirahat. Dan yang keempat adalah simpan alat pembersih dengan baik. Dalam situasi stres, kalian mungkin tidak memiliki keinginan untuk membersihkan rumah. Jika tidak dapat menemukan alat dan bahan pembersih dengan mudah, masalahnya akan semakin parah. Untuk memudahkan menemukan peralatan kebersihan, letakkan alat dan bahan pembersih di satu tempat sehingga beres-beres rumah lebih mudah dan santai karena peralatan sudah ada di depan mata.
Dan yang kelima adalah bersih-bersih bersama keluarga. Pekerjaan rumah sangat banyak jika tinggal bersama keluarga. Ini menunjukkan bahwa kita tidak sendirian, sehingga dapat mengajak keluarga untuk membersihkan rumah. Kita juga dapat membagi tugas sesuai kemampuan anggota keluarga lainnya. Beres-beres rumah bersama akan lebih menyenangkan dan pasti membuat lebih bahagia, karena kita dapat membuat momen beres-beres di rumah untuk memperkuat hubungan dan meningkatkan kerjasama anggota keluarga. Nah, itulah beberapa tips ya teman-teman, beres-beres rumah anti drama dan anti ribet. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, balik lagi ke videonya. Jadi tadi tuh aku udah beberes yang ada di kamar tidur. Habis itu aku langsung bersih-bersih yang ada di dalam rumah ya teman-teman. Jadi yang di teras itu tadi udah aku sapu, cuman aku nggak ngevideoin semuanya karena lumayan ya videonya terlalu panjang, dan kalau kepanjangan aku juga bingung teman-teman mau ngomong apa ya di setiap voice over aku. Jadi cukup 12 menit aja. Dan di area dapur ini aku biasanya kalau bersih-bersih tuh yang di bawah meja makan itu aku ngerogoh-rogoh aja kayak gitu. Nah, kalau yang di kolong dapur biasanya aku membersihkannya tuh tiap pagi aja. Jadi nggak mesti ya, kalau yang di karpet yang di dapur sama yang di kolong dapur itu biasanya aku membersihkannya sehari sekali aja, karena menurut aku kalau sehari dua kali tuh lumayan capek teman-teman, karena barang-barang yang ada di kolong dapur punya aku tuh lumayan banyak dan perlu digeser-geser juga kalau mau dibersihkan. Jadi biasanya memang aku sehari tuh sekali aja. Kalau teman-teman gimana nih? Apakah yang bagian-bagian yang di kolong dapur tuh setiap kali nyapu apakah dipindahin terus, ataukah ada jadwal tertentu nih? Kalau aku memang sehari tuh sekali aja ya, jadi nggak setiap hari gitu. Dan lanjut, aku juga mau ngurusin pakaian-pakaian aku. Jadi kalau nyuci tuh sehari aku kadang dua kali ya teman-teman, gak mesti juga, tapi aku seringnya sehari dua kali karena lumayan banyak pakaian-pakaian aku, dan menurut aku kalau udah numpuk banyak tuh pakaian-pakaiannya tuh udah numpuk banyak itu benar-benar risih banget ya teman-teman. Selain risih, aku itu juga keterbatasan dalam mesin cuci. Mesin cuci aku tuh muatnya cuma 7 kilo aja. Jadi kalau pas cucian aku banyak, itu harus dibagi beberapa kloter. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lama nih. Jadi aku langsung garcepin aja nyuci setiap kali. Nah, pakaian-pakaian aku udah numpuk. Nah, ini tuh aku lagi lipetin lap-lap. Jadi lap-lapnya tuh aku taruhnya di storage ya. Cuman aku belum ada waktu mau mindahin di lemari yang baru aku. Jadi lemari yang kemarin aku unboxing itu lemari drawer. Menurut aku ya, cakep banget ya teman-teman, karena memang itu desainnya tuh dari plastik dan warnanya putih ya. Jadi menurut aku kalau perabotan warna putih itu kelihatan lebih cerah dan estetik. Aku juga pengen mindahin lap-lapnya tuh di situ karena itu masih ada dua laci yang kosong, jadi mau aku taruh di situ. Karena yang laci yang bagian-bagian bawah tuh aku naruh buat snacknya Via sama susu kotaknya tuh aku taruh di situ. Yang kemarin aku beli satu kardus. Nah, tadi aku udah hangerin pakaian ya di sini. Berhubung ini tuh sore, jadi aku nggak bawa keluar. Biasanya aku bawa keluar pakaian-pakaian aku tuh di pagi hari. Dan kalau aku udah nyuci. Dan kalau aku tuh udah nyucinya tuh malam hari atau sore hari, itu biasanya pagi harinya tuh udah kering ya, udah lumayan gitu, jadi bisa dilipetin sekalian. Nah, untuk lapnya masih aku taruh di sini ya, aku belum pindah ke drawer, jadi mungkin besok aja mau pindahin si ini lap-lap ini. Jadi karena di storage aku itu masih ada ruang ya buat naruh sabun-sabun dan stok deterjen yang lainnya tuh masih ada ruang, jadi untuk sementara lap-lapnya tuh belum aku pindah di drawer.
biasanya storek aku tuh bakalan penuh kalau habis belanja bulanan gitu teman-teman. Jadi kalau habis belanja bulanan kan ada sabun-sabun, ada deterjen, dan aku taruh di situ semuanya. Dan biasanya kalau aku belinya banyak banget tuh dia penuh, jadi nggak muat gitu ya. Jadi itu aku udah kasih satu space ya, satu storek kosong, nanti kalau nggak penuh aku taruh di situ. Jadi lap-lapnya nanti mau aku pindah di drawer lemari yang kemarin aku unboxing. Nah ini tuh aku lagi beresin biar rapi sekalian aja, dan habis ini aku juga mau nyuci teman-teman. Cucian aku tuh lumayan banyak sih ya di sink, jadi harus segera dikarcepin. Pokoknya kalau ada cucian yang banyak tuh langsung dicuci aja. Sebenarnya aku tuh tim yang suka numpuk cucian, karena nggak tau kenapa ya, kalau cuma nyuci satu tuh kayak malah capek. Jadi ya gitu deh teman-teman, kalau lagi nggak malas aku bakalan nyuci satu piring pun aku cuci. Tapi kalau aku lagi malas, bakalan aku tumpuk di sore atau di malam hari. Biasanya tuh sebelum tidur aku tuh eksekusi dapur aku dulu, jadi semua yang ada di dapur termasuk piring cucian kotor, piring-piring itu aku cuci semuanya, dan aku beresin si dapur aku lap-lap semuanya biar bersih. Dan esok harinya tuh kalau mau masak ya tinggal masak aja, jadi dapurnya udah bersih. Dan bikin semangat ya kalau dapurnya bersih, jadi sebisa mungkin dapur itu harus tampil bersih sebelum tidur teman-teman. Jadi pagi harinya tuh bakalan semangat. Ini tadi tuh nasi aku tuh masih ada sisaan, jadi aku taruh di kulkas aja, karena berhubung ini tuh udah pada makan, udah pada kenyang, jadi aku taruh di kulkas. Jadi esok harinya bakalan aku angetin lagi, dan alhamdulillahnya nasi aku yang aku angetin tuh nggak basi teman-teman. Dan ini aku juga mau nyuci lumayan banyak kan ya, jadi harus aku garcepin aja. Oh ya, bunda-bunda, teman-teman yang ada di rumah, lagi ngapain kalian pas nonton video aku? Ataukah sama nih lagi beberes dapur, ataukah malah lagi santai aja? Ayo, siapa nih yang cuciannya menumpuk di sink? Mari kita cuci bersama-sama biar menjadi lebih semangat ya. Dan ini untuk videonya aku cepetin 10 kali lipat, karena ini tumben banget ya videonya tuh lama banget. Pas aku nyuci kayak gini tuh hampir 15 menitan, jadi aku bener-bener aku cepetin aja, nanti enggak teman-teman juga bosan. Di dapur aku tuh lampu stripnya tuh udah mati separoh, jadi ini lumayan ya gelap. Jadi yang bagian dekat storek-storek tuh udah pada mati teman-teman, harusnya tuh diganti ya, karena setiap kali aku buat video kayak gini ya lumayan penerangannya tuh kurang, jadi ngaruh ya. Kalau buat video kayak gini tuh penerangannya gelap tuh hasil videonya jadi kurang bagus. Dan di wadah saringan yang wastafel sink itu tadi ada sampahnya ya, jadi aku buang di balik dapur. Sampahnya aku taruh di situ, karena kalau di dalam dapur nanti dimakan semut. Dan videonya sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.